Oke bosku, kita OTW nih ya, kita OTW ke pulau. Udah sekian lama nggak ke pulau, kita ke pulau juga. Barang istri sama anak. No, Bang Nasgor di depan, Bang Nasgor. Oke nih, kita pemandian dulu nih. Ini suasana pulau ya, Pulau Cipir. Bang Nasgor ada di ujung sana dia. Dia lagi mancing. Kalau aneh ya, kebupakan dulu aja lah. Tangan. Udah lama nggak pemandian. Oke guys, kita Pulau Cipir nih. Suasananya ya, pantainya ya. Oh, sebelahnya Pulau Undrus. Oke bosku, nih saya mau mulai mancing ya. Kita mancing di ujung sana aja nih. Kita bareng Bang Nasgor aja ya. Nih suasana pulaunya nih. Jadi ini mancing apa? Nyobok di situ tuh sekalian mandian. Nih, saya mau coba mancing di situ tuh bareng Bang Nasgor. Oke bosku, lanjut bosku. Oke bosku, nih saya mau coba mancing di sini bosku ya. Ini mantap ini. Buat kita mancing, Bang Nasgor udah ngelempar duluan ya. Hari ini saya cuma bawa tekik doang ya, kagak bawa reel karena nggak punya reel sama jorannya nih. Jadi kita pakai tekik aja lah. Nah di ujung sana nah, Pulau Undrus ya bosku ya. Nah Pulau Undrus dan yang di sebelah sini Pulau Bidadari tuh. Itu Pulau Bidadari. Ini kita ke Pulau Cipir. Itu tiketnya pulang pergi 40.000 ya. Dan untuk anak kecil tadi saya kagak dipintain bosku. Mantep banget kan. Jadi saya cuma bayar istri sama saya aja tuh. Jadi 80.000 ya. Itu udah ongkos pulang pergi nih. Ini saya mau coba mancing di sini itu anak saya tuh. Dan itu ada istri saya juga. Ini Bang Nasgor tuh lagi mancing. Oke lah, saya mau prepare dulu lah. Tadi saya habis berenang di sono ya. Tuh pantainya, pasir putihnya ya. Oke bosku, kita lanjut bosku. Mudah-mudahan sih dapat ikannya sih banyak. Karena apa aja lah, kita nggak targetin, yang penting kita dapat hasil. Oke bosku, lanjut bosku. Oke bosku, kita mancing kali ini bosku. Kita mancingnya pakai udang mati nih ya. Tuh pakai udang mati nih. Ya kita iseng-iseng aja nih bosku nih. Ini juga kita bawanya bawa tegek doang ya. Saya nggak bawa joran, nggak bawa reel karena nggak punya ya. Jadi saya bawa tegek aja. Kita mancing iseng aja nih. Kita liburan sekalian ajak keluarga. Pulau Cipir ya bosku ya. Kita mau main kerawa, banyak spot yang kering nih bosku nih. Jadi kita mancing di laut dulu. Oke bosku, ini saya pakai kayla nomor 3, kayla kecil banget nih bosku nih. Kita nggak tahu nih ada ikan apa aja nih ya yang kita dapat. Oke bosku, kita lempar bosku. Ini juga nggak bawa handycam, nggak bawa apa-apa bosku. Bosku, buset, hilang bosku, bosku. Cuacanya lumayan hangat. Hangat bosku, cuacanya bosku. Yang udah lama nih, saya nggak ngepok-ngepok ya. Karena bingung nih, dia mau mancing-mancing di empang, di rawa, spot pada kering. Bingung jadinya, serba salah. Ini kita, insya Allah nih kalau misalnya ingin dapet cekrek ya kita upload ya. Nggak dapat cekrek juga kita upload aja deh ya. Ini untuk lokasinya di Pulau Cipir. Lempar lagi. Bismillah. Bosku tuh nggak pakai lama bosku. Nggak pakai lama bosku. Waduh nggak kena. Ini memang pada. Anak aku lagi main di pantainya, dia lagi nyari kerang tadi.
siapa tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian di air aja buat sekarang. Buang air teh pucuknya. Strike bosku. Gede, strike juga akhirnya ya. Tuh. Dari tadi sih strike-nya kayak kita ikan-ikan kayak gini nih bosku nih. Tuh. Kecil-kecil ikannya bosku. Segini-segini nih ikan ini bosku tuh. Tapi enggak apa-apa lah ya bosku ya. Ya namanya juga hiburan ya. Oke bosku nih. Kita pindahlah sebelahnya tuh ya. Ini barangkali ada yang rada gedean. Ini kecil-kecil nih bosku nih, segini-segini nih. Ya tapi ya syukur alhamdulillah bosku lah, sudah lama ya kita nggak mancing-mancing ya, dapat ikannya segini. Oke ya, kita rilis aja ya. Kita rilis ya. Oke bosku nih, saya mau balik kanan bosku ya. Tadi mancingnya cuman hanya begitu saja ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Trek begitu juga ini yang cuma kita ajak anak liburan. Ini kita lagi menuju dermaganya ya. Udah pengen jemput soalnya. Oke bosku lah, nih saya balik kanan. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah menyaksikan channel ini. Sekian dari saya. Yang ngelarang ke channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam.